budget bawa anak ke Disneyland. Berapa sih sebenarnya budget yang dibutuhkan buat bawa anak-anak ke Disneyland? Nih, tak spill ya. Aku perginya berempat, 2 dewasa dan 2 anak. Untuk tiket masuk 1 orang dewasa plus fast pass 8 wahana populer itu di Rp1.880.000. Jadi untuk 2 orang dewasa sekitar 3,6 juta. Tiket masuk untuk anak di bawah 3 tahun itu free ya. Tapi karena Koko dan Ade udah lebih dari 3 tahun jadi kena tiket anak. Untuk tiket masuk 1 anak plus fast pass 8 wahana populer itu di Rp1.603.000. 2 anak di sekitar Rp3.200.000. Jadi total pengeluaranku buat tiket di Rp6.968.000, hampir 7 juta ya buat berempat untuk tiket Disneyland. Nah, kalau ke Disneyland tuh gak mungkin dong gak makan. Pastinya makan, karena semua makanannya tuh gemes-gemes banget. Dan sebagai info juga, makanan Disney tuh gak murah sama sekali ya. Jadi untuk menghemat makan, aku pesen pakai voucher makan. Untuk makan siang nih, makan malam serta snack, aku beli paketan langsung karena jauh lebih murah, di Rp528.000 untuk 1 orang dewasa. Jadi totalnya 1 jutaan untuk 2 orang dewasa. Untuk anak-anak, aku juga beli paket child meal set di Rp198.000-an per anak. Total untuk 2 anak kira-kira di Rp392.000, hampir Rp400.000. Total untuk makan sekitar 1,4 juta. Kalau aku nggak pakai voucher makan, mungkin aku udah habisin lebih dari 2 juta loh buat makan. Lumayan banget kan hematnya. Dan semuanya ini aku bisa lebih hemat karena aku pesan semua voucher dan tiket di klook.id. Kamu tentu juga bisa lebih hemat kayak aku kalau pesan di Klook, dan bisa juga pakai voucher khusus Klik Lift buat extra diskon buat kamu ya. Jadi gimana? Udah cukup belum tabungan kamu buat ajak anak ke Disneyland? Yuk, segera ajak anak liburan ke Disneyland bareng Klook!